kan aku dapat kabar sama Mas Junaid iki anu bae wis di senterno yo. Jadinya mau ke Karoseri lagi, gak apa-apa wis demi arek juga tak kasih info kan kita rela riwariwia. Hmm. Meskipun rumah sama Karoseri itu 1 jam. Ya saya budal ke Karoseri ya. Kita lihat prosesnya sampai mana gitu lho rek. Soale kok de videone iku pas dikirimin aku kok di rantai ngono ya, di senterno ya. Ayo wis budal wis. Kalau truk sudah jadi, saya jadi happy. Oh ini yang anu. Ini yang dulu di sini ya. Iya, yang masih cecil itu. Bukan ini. Bukan ya? Bukan. Nah bagitan di sini ini di senterno ini rek. Di senterno. Iki lo mending yo. Iya. Di clear itu. Yang mana? Yang putih. Ini nge-clear. Iya. Lembayung gitu kayak. Iya rek. Kayla ini jadi semua ini cek proses ini ya. Oh iya seharusnya ukurannya segini. Yo. Nanti minta request segini ya. Hmm. Ini sama apa segini? Kurang kecil loh. Pokoknya kurang kecil. Apa udah ajur yo? Gak tahu ya. Punya kita dulu di sini itu kecil, nggak gini. Kalau ini nih gede kan enak buat turu. Hmm. Kalau misalnya kopdar ada di capean turu di sini. Ya Iwan kan biasa joget di sini ya. Panggung Iwan nih. Panggung Iwan kalau kopdar. Iya. Jowo kita di atas sini. Mas Junaid, istirahat apa? Mas Junaid saya istirahat rek. Iya ini panggung Iwan. Panggung khusus. Baru inget tau. Nanti tak bilang Mas Junaid, Mas ini yang agak lebar kalau bisa itu ini buat panggungnya Iwan kalau menari di atas pas kopdar itu. Iya. Melenyek itu yang mana ya? Oh itu. Oh center nih. Maksudnya center. Oh wis iki. Oh iya wis. Sudah center ya ternyata ya. Ya enak ya lek kayaknya dilepas ya. Iya, kan kalau nginterno kan harus dibawa kayu dilepas. Ditarik sama ini loh alatnya. Krek. Apa sih namanya? Kayak kren gitu ya Leo. Kalau bahasa anunya ini kren. Kalau kita narik sendiri misalnya di pohon pohonnya yang brol. Kalau gak banyak sing malah gini cepat ngini. Nanti habis gini apa prosesnya? Nanti tanya Mas Junaid ya. Kayak perbaikan rangka sih. Perbaikan rangka ini pohonnya kok tinggi ya? Ini iya gede. Kok tinggi deh? Iya. Satu kayu nih gitu. Yang tinggi. Kayu ini bawahnya bantalannya gini. Sama. Tuh ini lo bantalannya segini. Tuh tinggi anjanya. Kita pakai iki api lo ya. Iya. Itu tinggi iki. Tinggi. Ini baru rangka ya. Iya, kemarin enggak ada. Kemarin enggak ada, Res. Kalau ditinggikan yo nyambung. Ini ada yang komen juga. Komen itu bang baik ditinggikan kalau bisa 185. Loh. Ndak sih cilik engko lho. Kabinnya jadi kecil nanti rek, jangan tinggi-tinggi ya. Jangan rek, mending opono iki.
segini ya, daripada dihujat aku kebelet giga kan bahaya. Nah ini loh, jadi ini sudah disenterkan. Tak kira ini rantai sing deh, pak gini loh deh. Oh bukan. Bukan loh. Ini gue deh loh nah. Iya lagi. Punya kita cuyili. Nah ini punya kita cuyili segini. Ganti yang gede segini ya. Kawat is. Langsung pak ing ini. Sini pak ing ini. Murah di rumah petang maling ini. Lancip kalau pakai ini yo. Mundur. Kan cili ali kalau lu. Ininya sudah anu yo, sudah meleot. Ini nih ya. Iya. Wis jadi habis ini wis buat balar ya wis. Di sana ae wis ditobrak-tobrak mburi yo. Berarti oh iya ini dicepot. Tapi kan main ke pintu atas. Rile. Oh, iki. Itu ada. Ya soalnya pas kita buka ini walet ya. Pipa aneh ga ono. Pipa apa lo? Lo iku, sing sebelah kiri ono iku. Walah. Ini ga ono iki. Lo kayu ini ya dilepas. Gak usah kere lo. Kayu ini dilepas soalnya kan le ono kayu ini iki. Percuma nyenterno ya. Gak maksimal ya. Yo gak maksimal. Yo mumpung dek ini arare yo banyak yang minta iku koyok bawahe bawahe pak iku rangkai iku warnai mending hitam aja kalau enggak oranye kalau putih gampang kotor ya tergantung kita yo. Oh gini lo jadi arare kan ngewini sih komen ini tapi salah mas putih lembayung aja. Nah aku sih aslinya enggak apa-apa putih lembayung tapi misalnya ya nanti kan kalau baset. Nah, kita kan nutupi sendiri kan bisa kalau misalnya warnanya putih ya. Ngono lho. Kalau warnanya bae putih kan kita bisa ngecat sendiri putih, tapi kalau lembayung, nah kita mau ngecat sendiri nutupi misalnya bae ada yang hopel, beset. Warna lembayung kan enggak iso ngeracike cete warna lembayung. Makanya ya enggak apa-apa ya putih aja ya. Ya nanti tak buatkan konsep herek ya. Kalau udah apa ya, ada dana lagi variasi dijual nih. Hmm. Variasi dijual buat beli variasi herek gitu. Yo kalem-kalem tenang aja rarek request apa itu tak turuti lah insyaallah. Ngono lho. Nah, lho rek. Kamu pintu atas ini dikain ini ya. Gede. Lebar ini lho. Lebih lebar. Jadi kalau misalnya kasih foto yo. Iku penak ngono lho. Bisa ombo, bisa luas nih. Kalau punya kita kan pelatih kecil segini sih. Nah, terus sih kayak jaring-jaringnya itu gede. Jadi kalau dibuat foto kayak kaiso yo, bisanya cuma di sini nih yo. Iya. Kalau ini iso wis, tak bayangin kalau ini udah jadi. Yo, kayak gini paling yo, Ben. Iya. Ini nggak putih sih lih. Lembayung ini. Nah, iya putih lembayung. Sama wis. Iya rek, putih lembayung gini loh contohnya ini yo. Putih lembayung contohnya ini. Kalau putih polos kayak ini. Enggak. Putih polos gini. Lembayung gini loh. Lembayung. Ada lo. Oh iya rek. Lo. Beda warnanya. Lo. Yo wis yo. Putih ae wis yo. Iki lo. Kamu kok saya putih ae ya? Api-api. We'll be right back.
seneng itu kalau bumper itu trondolan. Misalnya kayak nggak ada lampunya itu, itu kayak lebih keren gitu. Tapi warna putih ya sini, full putih. Soalnya nanti bakalnya gini rek. Biar nggak sepi putih, aku kepingin tak kasih kayak kombinasi itu ada hitamnya. Jadi main putih hitam. Tuh. Biar nggak polos loh. Nanti nggak tahu cuttingnya baik itu warna hitam ada hitamnya. Terus kabin ini nanti gimana gitu, di depannya kabin dikasih kayak logo apa polosan gitu kan masih belum tahu sih. Mending kayak modif sambil jalan bekerja gitu ya. Kerja ono duwe lebih modif semurah gitu. Gak apa-apa guys. Pak positif putih ya. Sepuro nirek gane aku ndak nuruti arane sing mareng lembayung ya. Kayak sudah pengaman lo kan kena cat. Oh iya, nah, itu kan menutupi kan gak bisa. Contohnya kayak pengamannya Dewi sing kena cat warna merah ya. Iya merah. Bintik-bintik merah itu kan. Nah, aku itu mau betulin. Ya misalnya mau nutupin cek kode lembayungi biar sama kayak lembayungi gak iso deh yo. Soalnya raciannya apa kan gak iso sih, dan sekoklet juga kayak lembayung gitu jarang ada gitu. Makanya aku cari gentangnya aja putih kan, sekoklet ada stiker ngecek sendiri bisa gitu, mengikuti itu aku rek. Nah terus arah-arah minta bawahnya kayak misalnya merah ya yo iki bawahnya kayak kalau kebin merah itu. Tapi ya sini kalau putih itu api bawahnya putih, apalagi kalau dibuat herek nanti kan kelihatan api ya. Itu bawahnya apa ya? Hah? Bawahnya putih ya? Lagi contoh bawahnya kalau putih lembah. Oh ini nggak dicat ini anu kayu nih apa belum ya? Belum balik. Nah kalau misalnya bawa gini kan api ya rek. Asin itu gampang kotornya itu ya gampang kotor sih. Tapi tergantung kita merawatnya ya. Yo kalau pengaman nih rek yo lebih gampang. Iya gampang merawati. Merawati. Kalau bok ya. Oh iya pengaman bok yo kalau nggak hidrolis ya angin. Ono sing ngomong juga yuk mumpung di sini pengamannya kayak variasi buat hidrolis ya. sabar kan Dani kalau kepin apa-apa itu mending truknya dijual buat beli variasi lo ya. Ngono lo putih lo itu ya apa melungu putih lo itu ya tinggal ganti kabinnya tak lo jadi lo itu. Ya itu contoh nih kalau putih pengamannya ya rek putih ganteng rek kesana ya ganteng dengan dana pelajar kali ya, terima kasih ya, ini bajunya yang dulu tak pakai. Mas, jadi ini kan saya kan usaha center mas yo. Berarti tinggal apa ini mas? Kan baju dan center. Terus sama cek normal loh. Normal, lurus. Terus ini di rangka kelihatan nggak? Oh. Rangkanya kan karat. Itu dibersihkan. Oh, jadi yang neyeng-neyeng itu dibersihkan mas yo, yang karatan yo. Terus setelah dibersihkan dicet. Cet apa ya, cet besi. Oh, besi biar gak karatan. Oh iya. Jadi prosesnya itu, abis itu apa ya mas? Kayu ya? Di belakang masih disiapkan kayu. Oh kayunya. Kayunya dipilih masih, soalnya kan dicek, yang bisa dipakai ya dipakai. Kayunya sini lho, aslinya ya mas ya? Kayunya itu sepelek aja sini ya? Soalnya pas bongkar, sini kemarin tahu. Iya. Banyak komen itu kayunya gantin KB mas, saya sobongan itu kayunya. Iku yo, jadi tinggal itu mas yo. Ya. Yes, nanti ditunggu informasi selanjutnya. Yo, jangan lupa subscribe channel mas anu yo, Mas Junet yo, sumber ekonomi. Mas Junet engko bakal upload to. Kok tak upload bisa no. Yo, pokoknya arek-arek ku nunggu konten iku juga. Kok asine kok ngene iki Mas Junet lembayung yo. Nek lembayung iki sampe delok rawe ta. Weh. Asine kalau lembayung ini, tapi yo wis aku positifnya putih Mas yo. Oh, apa yo? Putih tok yo. Aku manut.
buat itu air bisa. Iya. Jadi itu aja mas yo. Oke. Okay. Kuis. Oke. Okay. Kata-kata. Kuis. Thank you.